membuka aurat dosa besar ya. Tidak ada bedanya antara perempuan buka aurat dengan berzina. Enggak ada bedanya antara buka aurat dengan riba. Dosa besar semua. Bayangkan kalau tiap hari bapak ibu zina, sama dengan tiap hari buka jilbab. Maka dia tentu akan mengganggu sekali timbangan amalnya. Dan ingat ya, membuka aurat sudah dosa. Dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, misalnya dia lagi jalan, ada maaf supir taksi, ada tukang sampah, ada penjual, semua yang lihat dia dosa lain lagi. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, ذَلِكَ أَدَّ أَلَّا يُؤْزَيْنَ. Tujuan jilbab itu agar mereka tidak diganggu. Kalau bapak ibu pakai jilbab besar, apalagi pakai cadar, apa yang mau diganggu sama orang-orang? Paling assalamualaikum. Tapi kalau orang pakai celana jeans ketat, orang pakai baju ketat, ya wajarlah diganggu. Dan kata para ulama, kalau ada wanita sudah jaga hijabnya, lalu diperkosa oleh penjahat, dia dapat pahala, yang perkosa dapat dosa. Tapi kalau ada wanita sengaja memamer auratnya dan diperkosa, dua-dua dapat dosa.